Saudara, membeli amplop pada pengantin sudah jadi hal biasa saat persepsi pernikahan. Tapi berbeda di Bangkalan Jawa Timur, sepasang pengantin justru dikalungi tumpukan uang oleh para tamu undangan di pelaminan. Senyum bahagia terpancar dari wajah Mukti Ali dan Fatin Habamah ketika melangkah menuju pelaminan. Kebahagiaan pengantin baru ini tak sampai di situ saja. Satu persatu tamu undangan memberikan selamat dan juga kalung berisi lembaran uang kertas. Uang kertas mulai dari pecahan Rp50.000, Rp100.000, bahkan mata uang dolar mereka kalungkan ke pasangan pengantin ini. Saking banyaknya uang yang dikalungkan, sampai-sampai tubuh kedua mempelai ini nyaris tertutup dengan kalung uang. Gak tahu ya kok bisa viral seperti itu, banyak yang ngalungin, banyak yang ngasih uang gitu. Apa ini kebiasaan atau sudah tradisi atau juga kalau di sini itu yang ngasih uang dari tamu apa dari keluarga atau dari memang dari undangan semua? Ada yang dari keluarga, ada yang dari tamu, ada yang dari undangan. Meski senang karena mendapat curahan perhatian dari banyak orang, namun Mukti dan Fatin mengaku sempat dibuat kesulitan bergerak karena begitu banyak uang kertas yang dikalungkan. Awalnya senang, terus setelah tambah banyak gitu, kok makin berat, gitu, susah bukanya juga. Dikalungin macam-macam berarti ya? Iya, mantan sendiri ternyata kayak gitu juga. Selain kalung uang, sejumlah kerabat dari kedua mempelai juga memberikan buket berisi lembaran mata uang dolar. Ini merupakan bentuk penghormatan bagi pasangan yang sedang menikah dengan harapan pasangan pengantin akan berbahagia dan dilimpahi berkah dan banyak rezeki. Didin Muhyiddin, Kompas TV Bangkalan, Jawa Timur.